Hey yo, what's up Sobat Juna? Dalam pembahasan dokumenter perjalanan Mike Tyson episode ke-8 yang sudah kita bahas lalu, kita tahu Mike Tyson terlibat dalam salah satu duel paling rusuh selama karirnya. Duel itu adalah ketika Mike Tyson berhadapan dengan salah satu rivalnya asal Kanada, Donovan Razor Ruddock. Nama Ruddock memang tidak sepopuler rival berat Mike Tyson lain seperti Evander Holyfield atau Lennox Lewis. Namun, perang urat syaraf antara keduanya serta kericuan pasca pertarungan menjadikan duel ini salah satu yang paling ikonik dalam karir Mike Tyson. Petinju inilah yang berhasil membuat Tyson berang karena ucapannya yang meremehkan Tyson setelah dihajar KO oleh Buster Douglas. Karena diremehkan Ruddock inilah, Tyson dibuat berang sampai mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut jika Ruddock belum tewas saat pertandingan, maka tidak dihitung menang. One thing Tyson have is that he been knocked out before by a lesser opponent and he's going to sleep again. March 18th, Mike Tyson, Razor Ruddock died. If he doesn't die, it doesn't count. If he's not dead, it doesn't count. Memangnya sehebat apa sih Ruddock ini sampai berhasil memancing amarah si leher beton? Yuk kita bahas kiprah petinju Kanada ini. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. Sebelum duel legendaris melawan Mike Tyson, Ruddock mempunyai catatan bertanding yang cukup mentereng. Ruddock bahkan mencatatkan rekor 10 kemenangan KO-TKO berturut-turut sebelum duel melawan Tyson. Tidak heran tentunya kalau ia berani sesumbar mengalahkan Tyson. Sama halnya dengan Tyson, Ruddock juga mempunyai keunggulan pada kekuatan pukulannya. Gaya pukulannya yang khas bahkan memiliki julukan tersendiri yaitu The Smash. Pukulan fenomenal ala Donovan Ruddock inilah yang berhasil membuat KO total 30 petinju yang dihadapi selama karir profesionalnya. There's no doubt in my mind that Ruddock is really a good hard punch. Now Ruddock is a very hard punch. His attack is very, very vicious. Dan inilah para petinju yang menjadi korban ganasnya The Smash milik Donovan Ruddock. 4 April 1990, Donovan Razor Ruddock versus Michael Jones, Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Satu tahun sebelum duelnya menghadapi Mike Tyson, pertarungannya melawan mantan juara dunia kelas berat WBA, Michael Jones, inilah yang melambungkan nama Donovan Ruddock. Pertandingan yang sekaligus perebutan gelar juara Intercontinental WBA inilah pertama kalinya Ruddock terlibat dalam duel perebutan gelar. Menghadapi mantan juara dunia, Ruddock mengawali laga dengan tenang. Ronde pertama dilaluinya tanpa adanya tantangan berarti dari Michael Jones. Ruddock justru berhasil mengejutkan publik di akhir ronde pertama saat pukulan hook kirinya berhasil mendarat dengan telak di wajah Jones. Memasuki ronde kedua, duel berjalan semakin panas. Ruddock yang mulai menemukan ritme mengawali ronde ini dengan serangan agresif yang cukup merepotkan Dogs. Namun Dogs tentu tidak tinggal diam. Di akhir ronde kedua ini, ia juga ganti menyerang Ruddock dengan berbagai kombinasi pukulannya. Belum berhenti di situ, pada detik-detik akhir ronde giliran Ruddock yang balik menyerang dengan pukulan smash-nya. He's a little shaken by it. This time he backs Dokes up. At the end. Di ronde ketiga pertarungan justru berjalan berat sebelah. Donovan Ruddock benar-benar mendominasi jalannya ronde ketiga ini hingga Dokes dibuatnya bertarung defensif sepanjang ronde. He's willing to stay in close.
for Dunks. And Dunks with the short. And it's been much more effective. Kebrutalan Rudok semakin menggila di ronde keempat. Di ronde inilah tercipta sejarah salah satu KO terbaik sepanjang sejarah tinju kelas berat. Pukulan kiri bertubi-tubi ala Rudok langsung membuat Michael Dunks lemas seketika. Sebuah kombinasi pukulan mengerikan yang menjadi salah satu momen ikonik dalam sejarah tinju kelas berat. And here goes those devastating left hooks. What a performance. Dunks went down to the second straight. Dunks is down. And he may be out. It's all over. It's all over. Dunks is down. And he may be out. It's all over. It's all over. And I feel confident in my ability, so I just take him a few rounds. I know when I hit him, something gonna happen, Jim. With either hand, I know something gonna happen. 18 Agustus 1990, Donovan Razor Ruddock versus Kimwell Odum, Broadway by the Bay Theater, New Jersey, Amerika Serikat. 4 bulan setelah KO ikoniknya melawan Michael Dunks, Donovan Ruddock kembali melanjutkan petualangannya dan menantang petinju tangguh lain, Kimwell Odum. Lawannya kali ini juga bukan sembarangan. Odum mempunyai rekor 11 kemenangan KO dari total 12 kemenangan yang diraihnya. Dan kini Odum mengincar Ruddock sebagai korban KO selanjutnya. Might be a KO. I might have to put my initials on him. Meskipun lawannya sesumbar menang KO, tapi Ruddock justru terlihat menjalani pertarungan mudah lainnya. Ronde pertama dilalui Ruddock tanpa hambatan berarti dari Kimwell Odum. Top form for the July 1st date, so the fight was close. Yeah. But Odum has that steep right hand that he throws over a jab. Riding Odum back, lands a right hand down the pike. Left hook behind it to the ear. Ronde kedua tidak jauh berbeda. Ruddock lagi-lagi menguasai sebagian besar ronde ini. Tapi di detik-detik akhir ronde kedua, Odum justru membuat kejutan dengan menyerang Ruddock secara agresif. Ronde ini akhirnya berakhir dengan kontroversi saat bel akhir ronde berbunyi, Ruddock justru melayangkan pukulan pada Odum hingga membuat lawannya itu terjungkal. Akibatnya Ruddock pun diganjar pengurangan poin karena ulahnya ini. Final seconds of the second round. Ronde ketiga, Ruddock semakin mendominasi. Jelas kemenangan KO sangat penting baginya, apalagi setelah diganjar pengurangan poin. Dominasi Ruddock semakin menggila di akhir ronde ketiga. Lagi-lagi, pukulan kiri mematikan Ruddock kembali memakan korban. Pukulan this match ala Ruddock ini akhirnya membawanya meraih kemenangan KO setelah bertarung hanya dalam 3 ronde. There's a big left hook that rocks Odum and sends him back. Dan Jenkins is over there, Dan. This is very, very nice. Oh, right hand with the left hand. It was a short right hand that did the damage. Back on inside, but they're booing him. Is Odum going to make it? I got a little bit frustrated because first of all these other good fighters are ducking me. They forced me to get up for this fight. I mean, after knocking out Michael Dunks in the fourth round, I was up for that fight. And they gave me a guy like Kimwell Odum. And it was a lot of pressure. I got frustrated. I wanted to knock him out. 8 Desember 1990, Donovan Razor Ruddock versus Mike Rose, Convention Hall, New Jersey, Amerika Serikat. 4 bulan setelah kemenangan KO brutal melawan Kimwell Odum, Ruddock kembali mengepakkan sayap kekuasaannya dan menantang Mike Rose, petinju journeyman asal Virginia, Amerika Serikat. Duel ini juga sekaligus sebagai ajang pemanasan bagi Ruddock yang akan berduel melawan si rival terbesarnya Mike Tyson 4 bulan kemudian. Meskipun terkesan seperti laga pemanasan sebelum duel lawan Mike Tyson, namun Ruddock tetaplah Ruddock yang tampil terengginas ketika di atas ring. Ronde pertama baru memasuki pertengahan, Ruddock bahkan berhasil membuat Rose tersungkur lagi-lagi lewat kebrutalan tangan kirinya. Belum berhenti di situ, Ruddock kembali menunjukkan kedikdayaannya pada laga ini. Seolah ingin menuntaskan duel ini di ronde pertama. Puncaknya terjadi di akhir ronde pertama. Kali ini pukulan tangan kanan Ruddock yang berhasil menjungkalkan Rose untuk yang kedua kali di ronde pertama. Tapi kali ini Mike Rose benar-benar KO oleh ganasnya pukulan Ruddock.
Kemenangan KO satu ronde atas Rose ini menjadi catatan kemenangan KO Rudo ke-10 yang dilakukan secara beruntun. With 18 knockouts, and we'll show you the replay of exactly what happened very, very shortly here. 表現ありますけど、本当にそんな感じでしたね、今の。アッパーは。Tren 10 kemenangan KO secara berturut-turut jelas membuat kepercayaan diri Razor Ruddock meningkat. Duel selanjutnya ia akan berhadapan dengan salah satu petinju terbaik sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Mike Tyson. Meskipun lawannya kali ini sekelas Mike Tyson, Ruddock justru berani merendahkan Tyson yang belum lama ini menelan kekalahan memalukan dari Buster Douglas. Mike Tyson yang direndahkan jelas marah besar dan akan membawa amarahnya ke atas ring. One thing Tyson have is that he been knocked out before by a lesser opponent and he's going to sleep again. March 18th, Mike Tyson, Razor Ruddock. Razor Ruddock died. If he doesn't die, it doesn't count. If he's not dead, it doesn't count. 18 Maret 1991, Mike Tyson versus Donovan Razor Ruddock. Mirage, Nevada, Amerika Serikat. Bertekad melanjutkan tren positifnya, ternyata Mike Tyson tetaplah Mike Tyson yang levelnya jauh di atas lawan-lawan Ruddock sebelumnya. Berbeda dengan duel sebelumnya di mana Ruddock bisa dengan mudah meng-KO lawan hanya dalam waktu singkat, di laga ini Ruddock justru dibully habis-habisan oleh Tyson sejak ronde pertama. Duel ini membuktikan jika keperkasaan Ruddock sebelumnya masih belum mampu menandingi kedikdayaan seorang Mike Tyson. Meskipun Tyson mendominasi jalannya pertarungan, namun Ruddock tetap mampu sesekali merepotkan Tyson dengan berbagai pukulannya. Di ronde ke-7, keganasan Mike Tyson semakin menjadi-jadi. Serangan brutal bertubi-tubi Tyson akhirnya membuat wasit terpaksa menghentikan duel dan memberikan kemenangan TKO pada Mike Tyson. Rekor 16 kemenangan beruntun serta 10 kemenangan KO beruntun yang diraih Ruddock akhirnya terhenti juga di tangan Mike Tyson. Sangat bisa dimaklumi memang jika rekornya harus terhenti di tangan manusia terkuat di kancah tinju. Meskipun begitu, Ruddock tetaplah petinju hebat yang ditakuti petinju manapun pada masanya. Mike Tyson. Nah, itu dia pembahasan tentang Donovan Razor Ruddock, salah satu rival berat Mike Tyson pada masanya. Gimana nih menurut Sobat Juna? Komen di bawah ya, dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys, terima kasih.